Satu warga Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran yang sudah 8 tahun tinggal dengan cucunya, tanggal 2 Juli berangkat dari Majalengka menuju Bandara Soekarno-Hatta bersama 4 orang anaknya. Sepulang dari Soekarno-Hatta, di Medan, pasien menghadiri pernikahan cucunya selama 4 hari. Tiba di Kabupaten Majalengka pada tanggal 8 Juli, menginap di rumah anaknya di Kelurahan Sidangkasih, Majalengka. Keesokan harinya, pasien tiba di Desa Cisambeng, Kecamatan Palasa, di rumahnya sendiri. Saat ini, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Arja Wingun, Cirebon. Untuk mengantisipasi terpaparnya COVID-19, Tim Gerak Cepat Satgas COVID-19 Kabupaten Majalengka melakukan swab pada 16 warga di wilayah Cisambeng yang pernah kontak erat dengan pasien tersebut. Di perjalanannya naik pesawat ke Medan dan pulang naik pesawat. Sehingga terpaparnya itu kemungkinan antara perjalanan dari Majalengka ke bandara, ke Medan, dan kembali lagi ke Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edo Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.